Halo guys, kembali lagi bersama saya dari Bengkel Bian Bodekit. Nah, kita kembali lagi untuk project one day, yaitu mobil Alphard. Dan Alphard ini basicnya tahun 2016. Sudah kita upgrade menjadi versi yang terbaru. Nah, yang terbaru ini kita menggunakan bumper versi keluaran dari yang ATPM Indonesianya. Nah, jadi ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan, dan ya tadi masuknya agak siang, dan saat ini sudah selesai melakukan pengerjaannya. Pemasangannya juga cukup mudah, dan yang pasti hasil kerapihan itu yang harus kita jagain. Nah, mobil ini lebih menariknya, headlamp kita menggantikan dengan versi yang Triprogy, yang dimana versi lampu hatchback. Nah, lampu ini adalah menjadi versi lampu andalan karena satu, modelnya lebih sporty karena lebih tiga mata, karena dia versinya tiga mata. Nah, yang kedua adalah pencahayaan pasti otomatis lebih terang dari generasi yang sebelumnya. Nah, jadi pada saat kita berkendara pun juga ini cahayanya pun juga lebih terang dari versi yang sebelumnya. Dan yang lain itu juga fitur-fiturnya juga berbeda. Fitur yang pertama adalah dia model sein-nya juga sudah running, dan juga model DRL-nya juga dia simple seperti ini. Nah, yuk kita coba tesin kuncinya mana. Nah, kita akan coba dulu nih untuk nyalanya supaya teman-teman bisa melihat juga seperti apa pada saat mobilnya menyala. Nah, jadi pada saat kita hidupin mobil, lampu DRL ini sudah menyala dan dia jatuhnya cahayanya lebih terang. Ya, pada saat kita hidupin senja, dia otomatis akan meredup sedikit dan supaya tidak kebanting dengan di lampu headlampnya. Nah, untuk bagian lampu sennya, dia juga sudah running. Nah, ini saya akan coba sen di sebelah kanan. Dan selain itu juga, dia ada lampu cornernya. Nah, kalau lampu corner, saya harus menghidupkan lampu utamanya. Nah, jadi ini ada lampu fungsi, yang dimana fungsi lampu corner, jadi pencahayaannya pun juga lebih terang. Versi yang lamanya juga ada lampu cornernya. Jadi kita tidak mengurangi untuk fitur-fitur originalnya. Ya, untuk di bagian depan seperti ini, dan pergantiannya apa aja? Pergantiannya adalah, saya matiin dulu deh, biar nggak terlalu kelihatan silo. Pergantiannya apa aja, dari mulai headlamp, bumper, dan juga di bagian pedang list, ini juga kita ganti ya. Tadi teman-teman sudah melihat untuk dari segi progres pemasangannya. Untuk di bagian belakang, penasaran hasil seperti apa? Yuk langsung kita cabut ke bagian belakang. Shoot. Karena kita upgrade menjadi versi ATPM, nah bumper belakang ini nggak saya ganti. Karena apa? Karena generasi dengan versi ATPM untuk kelas mobil Alphard dari tahun 2015 sampai tahun sekarang itu masih modelnya sama seperti ini. Kecuali kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean menjadi versi dengan ST ataupun yang CBU, nah otomatis bumper bagian belakang sudah kita ganti. Nah, itu banyak banget, kita sudah puluhan mobil yang sudah kita upgrade. Jadi nanti teman-teman yang pengen lihat untuk progres pengerjaan mobil itu, nanti bisa klik link yang ada di atas. Bagian belakang ini kita hanya melakukan perubahan di bagian garnish, ornamen kruman seperti ini kita ganti karena dia berbeda. Selain itu juga untuk versi stop lamp dia juga berbeda, dan dia juga sennya sudah running. Hazard coba dihidupkan. Nah, jadi ini dengan generasi model yang terbaru untuk bagian lampu belakang. Nah, yang lampu belakang ini kita pasang dengan versi hatchback, yang dimana dia ada memiliki lampu dua mata seperti ini untuk laku pengereman di rem. Nah, jadi pada saat pengereman seperti ini nyalanya, jadi ini menjadikan ciri khas untuk versi lampu Royal Launch ataupun versi lampu yang hatchback. Nah, kalau untuk lampu senja dia sama, lampu senja. Nah, kalau lampu senja dia modelnya yang ini masihnya sama modelnya, tapi pada saat pengereman dia berbeda. Matiin. Nah, jadi seperti itu untuk model-model lampunya. Saya matiin supaya tidak terlalu silau ya, karena memang agak lumayan silau nih. Jadi di kamera pasti akan lebih kelihatan seperti pecah mungkin ya, jadi kurang tangkep kalau untuk lampu seperti ini, karena dia berbeda untuk cahayanya lebih terang dan dia lebih stabil untuk kelistrikannya. Karena kenapa? Lampu yang kita gunakan ini adalah versi lampu LED, jadi tidak ada lampu bohlam-bohlamnya seperti generasi yang sebelumnya. Kalau versi sebelumnya dia ada campuran dari versi yang lampu bohlam dengan versi lampu LED ataupun biasa disebut juga dengan LED. Nah, seperti ini untuk melakukan pengupgradean. Jadi kalau teman-teman suka dengan versi yang SC,
ataupun versi yang ATPM. Nah, itu kembali lagi pilihan kalian yang ingin di-upgrade menjadi versi yang terbaru seperti ini. Oke? Dan nanti teman-teman bisa hubungin langsung aja nomor yang ada di deskripsi yang ingin mengupgrade-kan dari mobil Alphard, mobil Lexus, LC, dan mobil sejenis lainnya. Nanti hubungin aja langsung dan jangan lupa di-subscribe, guys. Oke? See you!